بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. Ya. Dalam sebagian riwayat yauman ma'luman. Dalam sebagian riwayat ma'lumat. Ayaman ma'lumat. Sini beliau dari keindahan pendalilan Al-Bukhari, beliau membawakannya dengan manja'alah, menunjukkan bahwa kondisi manusia berbeda-beda dalam hal ini. Ada yang cocoknya dia tiap pekan mendatangi ahlul ilm, ada yang dua kali sepekan, dan mungkin ada sebagian orang ia lebih daripada itu. Iya. Al-Bukhari tidak memahami dari riwayat bahwa tidak boleh seorang itu tiap hari karena khawatir sama. Tapi ini sebagian orang sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Kata beliau, haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah. Wa huwa Utsman ibn Muhammad ibn Ibrahim bin Utsman Al-Absi Al-Kufi, saudara Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Jarir, wa huwa Jarir ibn Abdul Hamid. Al-Mansur, wa huwa Mansur ibn Mu'tamir. An-Nabi Wa'irin, wa huwa Syaqiq ibn Salamah rahimahullah, annahu qala kana Abdullah yudhakkiru an-nasa fi kulli khamisin. Adalah Abdullah, siapa Abdullah? Yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau memberikan tazkir, peringatan kepada manusia, fi kulli khamisin, pada setiap hari Kamis. Iya. Faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman. Maka seorang berkata, wahai Abu Abdurrahman, lawadittu annaka dhakartana kulla yawmin. Saya sungguh berharap engkau memberikan tazkir kepada kami setiap hari. Qala ama innahu yamna'uni min dhalika anni akrahu an umillakum. Iya. Kata beliau, sungguhnya tidak ada yang menahan aku dari hal tersebut kecuali saya tidak suka untuk membuat kalian itu bosan. Iya. Wa inni atakhawwalukum bil mau'izati kama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafata as-sa'amati alaina. Dan sesungguhnya saya menyelingi kalian dengan mau'izah, dengan nasihat, sebagaimana Nabi SAW melakukan hal tersebut terhadap kami karena khawatir sa'amah terhadap kami. Ini sudah berlalu ya pada hadits sebelumnya. Cuma di sini Ibnu Mas'ud, beliau melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Iya. Terdapat tambahan faedah selain daripada apa yang telah berlalu,
tentang baiknya para sahabat dalam ittiba terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua terdapat di dalam hadis bahwa seorang alim hendaknya pandai melihat apa yang mencocoki untuk keadaan manusia. Ya. Karena itu para ulama mereka mensiasati manusia. Dari kata siasat. Dan siasa itu adalah memperbaiki sesuatu hingga dia baik. Diperbaiki, disempurnakan, dilengkapi hingga dia bagus, itu siasat namanya. Iya. Nah, itu dalam hadis dikatakan kana bani Israel, kana bani Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabi. Adalah bani Israel itu mereka disiasati oleh para nabi ya. Tiap kali meninggal seorang nabi maka diganti lagi oleh nabi yang lainnya. Ya. Jadi disiasati oleh para nabi, dijaga, dipelihara oleh para nabi. Dilihat, harus peka. Dilihat apa yang kurang, apa yang perlu dimasukkan, kondisinya mereka bagaimana, keadaannya bagaimana, sehingga diberikan apa yang layak, apa yang mencocokinya. Nah, dan mereka terjaga dengan hal tersebut. Baik. Terus. Kalau Rasulullah Taala barulah di khairan misafir kecil. Kalau Rasulullah Taala hadatana Sa'id bin Khair. Kalau hadatana Ibnu Wahb an Yunus an Ibnu Shihab. Kalau Nabi bin Abi Rahman. سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يؤتي ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يذكر من خالفهم حتى ياتي امر الله. طيب قال رحمه الله باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bab siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan dibuat faqih, dibuat paham terhadap agama. Ya. Ini bab kaitannya dengan kitabul ilm. Jelas ya. Berkaitan dengan masalah fadlu at-tafaqquh fid din, keutamaan seorang yang tafaqquh dalam agama. Sebab siapa yang tafaqquh dalam agama, maka Allah kehendaki padanya kebaikan. Dan ciri kebaikan seorang hamba adalah Allah berikan padanya ilmu. Karena itu kata para ulama, siapa yang tidak diberikan kefaqihan dalam beragama, artinya Allah tidak kehendaki padanya kebaikan. Ya. Dan kata al-khair itu adalah hal yang bersifat kebaikan dan kemanfaatan. Dan di sini digunakan untuk ilmu. Jadi apa saja yang baik itu kaitannya dengan ilmu. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan di dua tempat al-khair untuk harta. Tempat yang pertama di surah Al-Baqarah. In taraka khairan ilwasiyah, kalau dia meninggalkan khairan itu harta. Tempat yang kedua di surah apa? Adz-Dzariyat. Apa itu? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid,
Khair di sini bermakna harta. Sebab jelas ya dari konteks ayat. Disebutkan sebagai khair sebab dia ada bentuk kebaikan. Namun di sini dibahasakan untuk ilmu. Iya. Dan al-khairiyah pada ilmu itu lebih bagus daripada al-khairiyah pada harta. Dan ketika dibahasakan khairan di sini, padahal kata khair digunakan untuk ilmu dan untuk harta, terdapat sisi kebenaran apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Man arada ad-dunya fa alayhi bilail. Man arada al-akhirah fa alayhi bilail. Siapa yang ingin dunia, hendaknya dia menuntut ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya dia menuntut ilmu. Sebab ilmu itu akan mendatangkan untuknya dua kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan apa? Akhirat. Iya. Dan khairan datang dalam bentuk nakirah. Khairiyah dalam segala hal. Dan kadang kebaikannya tidak terduga seorang hamba. Tidak dia bayangkan dia dapat kebaikan dari sisi itu disebabkan karena ilmu. Nah, jadi syarat al-khairiyah ini didapatkan dengan at-tafaqquh fid din. Kata beliau, haddatsana Sa'id bin Ufair, wa huwa Sa'id bin Katsir bin Ufair. Ini disebutkan kepada kakeknya. Ufair itu nama kakeknya, nama ayahnya Katsir. Qala haddatsana Ibnu Wahab, wa huwa Abdullah ibn Wahab al-Misri al-Mulaqab bi Diwan al-Ilm. Ada Abdullah bin Wahab lain di tabaqat ini, yaitu Abdullah bin Wahab ad-Dainuri. Ya, walaupun tingkatannya di bawah ini sedikit. An Yunus, dari Yunus, yaitu Yunus bin Yazid al-Aili. An Ibn Shihabin, dari Ibn Shihab, wa huwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. Anahu qala Humayd ibn Abdurrahman. Beliau berkata Humayd bin Abdurrahman. Humayd bin Abdurrahman Al-Himyari. Anahu qala, طيب قال Humayd bin Abdurrahman, sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu. Kemudian saya mendengar Muawiyah berkhutbah. Beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan faqihkan dia di dalam agama. Iya. Yeah. Ay yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini sudah kita terangkan ya, makna al-khairiyah. Yufaqihu dari kata al-fiqh. Al-fiqh itu secara bahasa artinya adalah al-fahm. Ya, sebagian ulama menyebutkan padanya tiga harakat. Faquha, faqiha, dan faqaha. Dikatakan faquha, idza sara al-fiqhu lahu sajiyah. Kalau fikih itu sudah menjadi tabiatnya, menjadi pembawaannya. Itu faquha namanya. Faqaha, idza sabaqa ghairahu ila al-fahmi. Itu qal di fathah qafnya. Apabila dia mendahului selainnya kepada pemahaman. Dan faqiha itu bermakna al-fahm, bermakna pemahaman. Fahima.
Iya. Dan khairan kata Ibnu Hajar, nakira ini mencakup yang sedikit dan banyak. Dan ditangkir menunjukkan ta'zim, pengagungan. Iya. Menunjukkan pengagungan. Di dalam kalimat ini terdapat penjelasan keutamaan ulama di atas seluruh manusia. Iya, sebab mereka lah yang paham terhadap agama. Dan terdapat keutamaan tafaqquh di atas seluruh ilmu yang lainnya. Nah, karena itu inti dari ilmu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim ada tiga. Pertama adalah ilmu tentang tauhid, yang kedua ilmu tentang fikih syariat, dan yang ketiga ilmu tentang hari kiamat, memahami tentang hari kiamat. Iya. Ini potongan yang pertama atau awal hadis. Kemudian kelanjutan hadis. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Sungguhnya saya hanyalah yang membagi, Allah lah yang memberi. Ini hakikat diterangkan bahwa Nabi beliau hanya membagi saja, Allah yang memberi. Demikian pula orang-orang yang menyalurkan zakat, orang yang menyalurkan kewajiban, apa yang dia berikan itu hanyalah tugasnya untuk membagi. Hakikatnya yang memberi adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalimat ini berkaitan dengan pembahasan zakat ya. Karena itu Imam Muslim menyebut hadis ini di pembahasan zakat. Dan Bukhari akan mengulanginya lagi nanti di pembahasan Al-Khumus. Ya. Kemudian walan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Ini berkaitan dengan masalah tanda hari kiamat. Karena itu akan dibawakan nanti oleh Al-Bukhari di kitab Al-I'tisam. Dan terus menerus umat ini tegak di atas perkara, di atas perintah Allah, tidak membahayakan mereka siapa yang menyelisih mereka hingga datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tegak di atas amrillah, perintah Allah. Dan amr di sini yang diinginkan adalah amr syar'i dan kauni. Iya. Syar'i dari sisi dia menapaki syariat, dan kauni dari sisi mereka menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan terdapat bahwa umat ini terjaga, tidak mungkin kosong di tengah umat siapa yang menegakkan agamanya, dan akan selalu ada yang mentajdid perkara agama ini. Nah, baik, selesai hadits ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.